persiapan dari pengamanan jalur operasi Natal dan Tahun Baru. Nah, saat ini kita berada di kawasan yang sangat rawan laka. Kecenderungan kecelakaan di sini terjadi gara-gara kecepatan tinggi. Makanya kita strategi di sini adalah terapi black spot, kemudian menggunakan aplikasi atau peralatan speed gun. Nah, dengan peralatan ini kita gunakan untuk bisa menembak kecepatan masing-masing kendaraan yang lewat di sini. Ketika kecepatan itu sudah melebihi 100 km/jam, itu kita tindak. Usahakan mungkin lewat jalur ini di bawah 80. Jadi itu sangat sangat kecepatan minimal ya. Roda 4 itu kita sarankan untuk di bawah 80 km/jam ya. Kalau roda 2 itu sekitar 60 atau 50. Jadi tidak melebihi itu supaya ketika menghadapi resiko itu bisa mengatasi dari resiko kecelakaan yang akan terjadi di sini.